Yeah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Para ikhwas kalian rahimani wa rahmatullah Pembahasan كتاب kita masih berkisar di syarat sahnya Salat Dan syarat yang ketujuh dalam madhab syafi'i disebutkan oleh Taqiyudul Ahisni rahimahullah dalam kitab Kifayatul Akhyar syarat yang ketujuh, syarat sahnya ya, syarat yang ketujuh, syarat sahnya supaya solatnya sah, al kafu anil afal yaitu tidak melakukan perbuatan-perbuatan lain di luar dari perbuatan solat.

seperti tambahan rukur Tambahan sujud Tambahan rokaat Kalau misalnya sengaja Maka batal Ya Tambahan Ketika kita sholat kita kan tahu Ya takbiratul ihram Dan sambil berdiri Kemudian ruku Kemudian bangkit dari ruku tidal, Kemudian sujud Kemudian ruku Kemudian sujud Kemudian sujud Kemudian bangkit lagi kalau misalnya tambahannya itu adalah perbuatan atau gerakan yang mana itu merupakan jenis perbuatan dan gerakan sholat juga, kalau sengaja maka batal sholatnya. Artinya, ketika dia rukuk, dia bangkit, sengaja rukuk lagi, bukan karena apa-apa yang pengen nambah, nambahin aja, maka batal itu sholatnya. Ya, maka batal sholatnya, bukan hanya batal rokaatnya, Batal sholatnya, sujud yang dua kali dalam satu rakaat dia tambah dengan sengaja dia tambah jadi tiga sujud, maka batal seketika sholatnya. Sawaun zaidu idu kathur Baik perbuatan tersebut, tambahan tersebut sedikit maupun banyak. Sedikit maksudnya hanya satu tambahan, seperti rukuknya dua kali berarti kan satunya tambahan. Aukathur atau banyak. Saya suka sujud kepada Allah Maka dalam satu rakaat dia sujud sampai 8 kali. Subhanallah. Jangan 8 kali. Antum sampai 3 kali saja yang ketiganya sudah membuat batal salat. Gitu kan? Wa ini kalau misalnya sengaja ya, adapun kalau misalnya enggak sengaja, berikan ini lupa. Nambahin dan lupa. Nanti kalau dia teringat ternyata tadi saya tambahin, maka sujud sahwi. Kalau nggak sengaja lupa maka ini dimaafkan tapi nanti dileburkan dengan sujud sahwi ya. Kemudian ya, inta'ammada afwan. Di sini kemudian wa al min ghairi Adapun kalau perbuatan tambahan tersebut bukan dari jenis gerakan atau perbuatan salat. Fattafaqal ashabu ala anna al-qalila la yubtil wal kathira yubtil. Kalau perbuatan tersebut bukan dari jenis perbuatan salat, bukan dari gerakan populernya salat, maka para ashab, para punggawa madhab syafi'i bersepakat bahwasanya yang sedikit itu tidak membatalkan, adapun yang banyak itu membatalkan. Perbuatan non-solat seperti garuk-garuk, gitu. seperti memilin atau uh, apa ini, 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 jenggot tuh apa namanya nih? Ngelus jenggot, nggak ada dalam solat, ngelus jenggot, nggak ada, garuk-garuk, ya, kemudian apa? Ya, yang mana itu bukanlah suatu permainan gitu loh, bukanlah suatu permainan, gerakan itu bukanlah suatu permainan, adapun kalau misalnya, giniin ketek, nah ini baru kalau seperti ini. Ini berarti ya, emang dia pengen main, kemudian pengen sholat ya. Ya jadi gerakan itu mungkin spontanitas, hajat dan semisalnya yang mana Qalil sedikit maka itu tidak membatalkan sholat. Tapi kalau itu banyak, banyaknya di sini terus menerus nanti akan disebutkan ya banyaknya di sini terus menerus ya e, dan berulang terus menerus maka ini membatalkan salat itu ya al qalil la yubtil wal kathir yubtil kalau sedikit tidak membatalkan kalau banyak membatalkan ingat ini gerakan ini gerakan ta tambahan yang tidak ada dari gerakan salat dan di sini dilakukan mungkin tidak sampai derajat hajat dan maslahat salat wa fi dhabtil qalili wal kathiri awjuh awjuhun awjuh as-sahih ya dan dalam penetapan apa sih parameter sedikitnya gerakan dan banyaknya gerakan itu banyak pendapat di antara ulama berbeda-beda pendapat as sahihu arruju'u fihi ila <-a'dah> yang sahih dalam madhab bahwasanya sedikit atau banyaknya itu dikembalikan kepada adatnya manusia itu sendiri atau orang-orang sekitarnya ya kalau kita tradisi kita ya namanya gini jenggot ya sekali dua kali itu biasa itu gerakan yang kalau kita di keseharian dianggap gerakan yang nggak nggak membuat orang tuh teringat gitu loh gerakan yang nggak membuat orang itu teringat jadi dianggap biasa garuk garuk dikit ya itu biasa ya kemudian kadang-kadang lagi gini aduh punggung garuk sekitar sebentar cuman tiga garukan empat garukan itu dianggap orf kita apa biasa tapi kalau kayak gini terus sampai buka baju kemudian dan seterusnya, maka ini tentu di adat kita, wah ini udah banyak gerakannya, kan gitu. Jadi yang sahih bagi beliau dalam madhab yaitu dikembalikan kepada tradisi dan kebiasaan orang itu atau kembali kepada tinjauan masyarakat. Fala yadhurru ma'addahun nas qalilan kal isharati Birod di salam contoh misalnya tidak membahayakan sholat apa yang dianggap oleh manusia itu sebagai gerakan sedikit seperti isyarat untuk menjawab salam isyarat untuk menjawab salam itu nggak apa-apa isyarat bukan bukan menjawab ya dengan lisan nah di sini misal antum lagi sholat allahu akbar ya kemudian orang mungkin yang di belakang atau di samping kira antum lagi nggak sholat eh dia kemudian bilang Akhi Assalamualaikum Nah Kalau antum pakai syarat Gini boleh Ini sengaja loh kan gerakan sedikit Qalil bagi orang juga ini sedikit Qalil Assalamualaikum Tuh. Eh tetap aja dia Pilon gitu gak ngerti Assalamualaikum akhi jawab dong salamana Subhanallah Gak jawab salam gitu. Wajib ya akhi wajib hukumnya Bersalam kata dia Gimana kira-kira antum? Ketemu orang kayak gini. Ya, ngeselin juga kan nggak ngerti. Mungkin antum bisa bacain, bacain misalnya apa? E, keraskan suara, misalnya lagi baca Al-Qur'an gitu atau ketika takbir menuju ruku, Allahu Akbar. Eh kata dia apa? Jawab salam tuh asalamualaikum salam bukan Allahu Akbar. Nah, ini ini berarti orang ini memang pengen ganggu salat kita. Ini setan juga nih kayaknya, nih, ya. Maka biarat di salam isyarah boleh ketika ada orang salam sama antum secara khusus. Maka antum kayak gini maka enggak masalah. Ya, adapun kalau orang salam sama orang lain terus antum gerakan kayak gini itu namanya GR, ya bukan antum yang disalamin. Maka isyarah, ya, isyarah, isyarat, isyarat itu boleh apalagi ketika isyarat itu ada maslahat. Maka ini enggak masalah. Seperti anak antum bandel enggak anak antum misalnya enggak bandel ya insya Allah. cuman lagi bandel aja gitu kan nah dia di samping antum lenggak lenggok sholatnya dan ganggu juga gitu lenggak lenggoknya bingung ganggu jemaah atau ganggu antum maka antum misalnya dengan memegang tangannya ini nah ini enggak masalah kan pegang doang ini dalam urf kita qalil sedikit apalagi tujuannya untuk maslahat sholat maslahat bersama dipegang ini ini syarat enggak apa-apa atau ada anak-anak kecil lagi nongkrong di situ, lagi ngumpul di situ. Terus antum misalkan gini, ya supaya apa? Diam gitu kan? Itu, maka itu boleh. Ya, maka itu boleh isyarat seperti itu boleh. Apalagi kalau ada hajat dan kebutuhan. Adapun kalau misalnya menjawab salamnya itu sendiri, maka nggak boleh. Menjawab dengan lisan kita lagi sholat ada orang salam. Assalamualaikum Akhi Assalamualaikum Terus sambil bilang Waalaikumsalam Enggak, nah, enggak boleh Tapi apakah batal sholatnya? Pendapat yang lebih sahih adalah tidak Tidak batal Dalilnya apa? Dalilnya Di hadis Kalau tidak salah Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu Ketika lagi sholat berjamaah Rasulullah dan para sahabatnya Ada seorang sahabat yang bersin Haji Yang bersin itu kemudian Membaca Alhamdulillah Itu boleh Antum lagi Salat bersin Antum baca Alhamdulillah boleh Cuman ada sahabat lain yang nyeletuk apa? Ya Rahmatullah Ya Taip. Kemudian uh, Setelah selesai salat Itu guru Rasulullah Siapa tadi yang Mengatakan Ya Rahmatullah Sesungguhnya dalam salat ini Tidak boleh ada kalam manusia Loh Alhamdulillah boleh, tapi ya rahmat nggak boleh. Apa penyebabnya? Apa yang membuat ini boleh ini tidak boleh? Yang menyebabkannya adalah yang bersin baca alhamdulillah artinya apa? Segala puji bagi Allah, zikir yang itu tidak masalah. Karena tidak ada interaksi antar hamba di alhamdulillah. Tapi ketika yang menjawab yarhamukallah artinya apa? Semoga Allah merahmatimu. Berarti di sini ada semacam semi conversation ada pengkoneksian terhadap orang lain ada muhadasah ada semi muhadasah yaitu percakapan ada khitab ada mengarahkan kalam ke orang lain oke ini nggak boleh kecuali di assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum ketika salam gitu ya maka ditegur oleh nabi tapi itu tidak membatalkan selama itu dimaksudkan dengannya doa tasmid cuman nggak boleh setelah itu jangan setelah ini jangan setelah antum tahu maka jangan ya jangan itu yang merupakan doa kalau itu murni conversation itu sebagaimana kajian kita telah berlalu batal sholatnya ya yaitu uh, alhamdulillah di komik aja loh kayak gitu ya ya seperti itu ya malah apa batal karena itu bukan doa bukan apa ya kan maka itu batal jadi menjawab salam menjawab salam ketika orang menyalami mengucapkan salam kepada kita kita lagi sholat tidak boleh jawab salam tapi kalaupun kita jawab salam itu insya Allah tidak sampai batal itu yang lebih sahih gimana kalau misalnya kita lagi sh sholat berjamaah Assalamualaikum warahmatullahi Terus ada orang duluan di samping kita juga Assalamualaikum warahmatullah ke arah kiri kita ke arah dia Assalamualaikum juga Waalaikumsalam Boleh tidak? Tidak boleh Kenapa? Karena memang tidak dijawab Jangan ya jangan dijawab Assalamualaikum warahmatullah kan gak untuk dijawab ya, Kemudian apa batal sholatnya? Tidak batal. Tapi tetap tidak boleh. Kenapa? Karena itu bukan untuk dijawab pertama. Dan kedua, antum masih sholat. Ingat. Karena kan antum baru salam pertama. Assalamualaikum warahmatullahi Dia juga ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum masih sholat. Salam kedua belum? Salam kedua. Assalamualaikum warahmatullahi Begitu juga ketika antum lagi duduk di samping seorang lagi nggak sholat orang sholat sunnah qabliyah di samping kanan antum eh samping kiri antum dia selesai sholat sunnah kubliyah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wah enggak, jangan ya jangan dijawab karena dia itu dalam rangka menunaikan rukun sholat bukan dalam rangka murni inisiatif dia untuk mengucapkan salam ke antum bukan gitu. ya dan ketika antum selesai assalamualaikum yang pertama yang lebih sahih, assalamualaikum yang pert kedua itu, apa? Assalamualaikum yang kedua, apa juga termasuk bagian dari rukun salam, rukun dalam sholat. Sehingga, assalamualaikum yang kedua nih, Salamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. ada orang kemudian ngajak salaman, antum masih nengok ke kiri, boleh nggak Antum, apa nyambut salamnya dia? Ini kan gerakan di luar sholat nih, boleh nggak Ayo, jawab. Kalau lebih sahih boleh. Walaupun antum belum sempat balik muka ke arah kiblat. Karena ininya ya itu tidak sampai derajat rukun. Sementara lafal salamnya inilah yang merupakan rukun. Jadi setelah Assalamualaikum warahmatullahi Udah antum udah udah putus dari salat. Warahmatullah. Ya, udah putus dari salat. Maka boleh antum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Eh, masyaallah ada antum di sini ya gitu boleh boleh maksudnya boleh di sini tidak membatalkan sholatnya karena udah selesai sholatnya begitu ya itu menurut pendapat yang anda pegang sekarang dan lebih lebih sahih itu insyaallah kemudian yang termasuk yang kecil sedikit bagi masyarakat وخل, وخل نخلي, melepas sendal melepas sendal tapi di zaman itu ya kalau sekarang kan sholat nggak ada yang pakai sendal melepas sendal itu merupakan yang gerakan yang dianggap oleh orang-orang ketiga itu yaitu sesuatu yang uh, ringan ya. Nah sekarang bagaimana kalau dikiaskan dengan melepas kaos kaki coba menurut Antum nih pakai sanubari hati Antum ya Antum ngelihat orang lagi sholat nih berjamaah kemudian dia melepas kaos kakinya Apakah itu termasuk gerakan banyak atau nggak kira-kira? So, banyak. Tapi Berarti kalau emang itu adat dan urufnya kita begitu, dilihat, kemudian kita lihat. Atau orang yang lihat. Apakah dia melepas kaos kakinya itu? Karena kebutuhan atau karena keinginan? Kalau misalnya, ya misalnya, memang dia gatel pakai kaos gatel, dia nggak bisa khusyuk sholatnya dengan itu, maka melepas kaos kakinya itu tidak membatalkan sholat paham gak di sini atau mungkin dia kepanasan dia pengen sholatnya lebih khusyuk maka dilepas tuh kaus kakinya maka itu nggak masalah karena dia melakukan gerakan-gerakan ini demi kebaikan sholatnya demi fasilitas fasilit, stabilitas sholatnya tapi kalau dia emang ya pengen aja gitu loh lepas maka ini bisa batal sholatnya gitu ya begitu bedanya pun begitu dengan misal antum pakai sorban atau pakai jaket sholat lagi pakai jaket, oke? Okay? berjemaah berjamaah pakai jaket. Ternyata saya mati, subhanallah. Tuh, risih gitu kan? Lengket ngelakap gitu kan? Ya. Terus antum buka jaket, lah taruh di bawah. Sebelum kita katakan ini batal apa enggak sholatnya harus dilihat. Kenapa antum buka jaket, gitu kan? Kalau tujuannya hanya murni malas kepanasan, maka bisa batal. Tapi kalau tujuannya adalah supaya saya lebih nggak risih sholatnya supaya lebih enak nyaman sholatnya, maka insya Allah tidak batal. Bisa dibedakan di sini, insya Allah ya bisa dibedakan. Adapun kalau misalnya ganti baju ke kamar dulu, lah ini udah beda ini, ya ini udah beda, ya. Kemudian wadah wihima dan yang semisal itu sedikit ya gerakan-gerakan sedikit thumma qalu wahidatu kal satu perbuatan seperti selangkah atau satu pukulan kecil sedikit itu qalil qatan itu dianggap sedikit perbuatannya sehingga tidak tidak me tidak apa namanya tidak membatalkan sholat satu kali langkah misalnya ya satu kali langkah ya itu biasa langkah gitu kan agak ke depan dikit agak ke belakang dikit misalnya walaupun tanpa hajat maka itu tidak masalah insyaallah juga satu kali pukulan maksudnya pukulan sih sesuatu yang dipukul ya misal ada nyamuk atau ngerasa apa tepok gitu kan maka itu nggak masalah ya wasalasu kasiroh kotaan tapi di sini ada berpendapat atau secara absolut tiga tiga apa tiga langkah atau tiga pukulan itu termasuk dianggap banyak ya kalau misalnya pukulan tersebut hajat ya untuk kebaikan sholat misal ada kecoa lewat Terus antum injek, truk belok dia, truk belok dia. Sampai ke, ber, ke gitu kan. Maka mungkin maksudnya adalah kebaikan supaya khusyuk misalnya, supaya enggak terganggu dengan kecoa. Tapi ya ini pemikiran kurang ya karena kecoa sih tinggal kita gerak sedikit dia kan udah lari Ya. Tapi kalau itu dilakukan dengan maksud hajat supaya tidak terganggu salatnya, maka mudah-mudahan tidak masalah sampai berapa kali pukulan ya tapi kalau misalnya dia mukul orang mukul anak kecil misalnya, berisik mungkin dia pukul mungkin sekali nggak apa-apa karena itu bukan nggak apa-apa masalah sebenarnya nggak jangan ya cuman nggak apa, -apa di sini artinya Salatnya tetap sah gitu loh ya. Tapi kalau sampai dipentungin, <tuk> siap siap lah siap lugu kusir rasa nol kan maka ya ini membatalkan Salat karena dia tidak tidak perlu melakukan itu untuk kemaslahatan salat tidak perlu sampai segitunya untuk anak-anak, ya. Apalagi sampai dikejar-kejar, <tuk> ya. Nah kemudian al-ithnan al-ithnatan qalil al menurut pendapat yang lebih sahih dua gerakan langkah atau dua pukulan itu dianggap sedikit menurut pendapat yang lebih sahih ya. Tapi di sini ada penting juga wattafaqul ashab para punggawa ulama Syafi'iyah ala yubtilu tawala. Bahwasanya berpendapat bahwasanya ini sepakat ulama Syafi'i bahwasanya dianggap banyak dan membatalkan itu jika tawala yaitu mutawali yaitu berkesinambungan kalau misalnya terpisah-pisah perbuatannya bi khutwatan thumma ba'da zamanin khutwatan wa wa qat'an kalau misalnya perbuatannya itu terpisah dengan misal Sekali langkah, ya sekali langkah maksudnya kanan-kiri, dah. ya Kemudian setelah kapan tahu, berapa menit kemudian, melangkah dengan langkah lainnya. Kemudian di berapa waktu berikutnya, berapa menit kemudian, mengulang hal tersebut, maka itu tidak masalah. Jadi yang bisa membatalkan di sini adalah perbuatan yang berkesinambungan. Banyak dan berkesinambungan, terus-menerus terus, terus, gitu loh. Ya. قاله في الروضه هي تبركتني من نويد لم روضه الطالبين ويشهد له حديث امامه رضي الله عنها بالنسبه كما حديث امامه الباهلي امامه رضي الله عنها رضي الله عنه رضي الله عنها بكان yeah. ابو امامه الباهلي عفوا فلو تردد في فعل هل وصل الى حد الكثره ام لا؟ قال الامام الاظهر انه لا يؤثر Kalau misalnya dia ragu nih, dia udah melakukan perbuatan di luar salat. Ya. Yang mana dia bingung nih, dia ragu nih, ini saya udah sampai derajat banyak atau masih sedikit ya, batal apa enggak ya? Maka yang lebih zahir adalah itu tidak membekas, tidak masalah di annal asla adamul kathrah wa adamul butlanis salah. Karena pada asalnya salat seseorang dikembalikan pada dikembali kepada hukum asal yaitu tidak dianggap banyak dan tidak membatalkan salat. Ya, baik. Kemudian wa'lam anna syarat filatil wahidatil lati la tubtil an la tatafahash. Ketahuilah bahwa saya syarat satu perbuatan yang tidak membatalkan itu syaratnya harus perbuatan itu tidak keterlaluan, tidak kebangetan perbuatannya. Ada satu perbuatan tapi kebangetan kalau dilakukan dalam sholat. Ya, kalau kebangetan dalam, di dalam sholat melakukan itu kebangetan perbuatannya maka bisa batal. Seperti fa'in ya, fa'in uh, atau bisa juga fa'in kal wafahisha Kalau misalnya perbuatan tersebut bersifat mufrit yaitu berlebihan seperti al wathba al -fahishah. wathba itu lompat lompat tinggi lagi sholat lompat tinggi dia maka batal sholatnya walaupun satu gerakan doang ya Allahu fi rawdah ini perkataan Imam Nawawi dalam rawdah talibin karena hal tersebut menafikan eksis menafikan sholat orang nggak ada sholat tuh seperti itu lagi sholat tiba-tiba dia loncat ya nggak ada contoh misalnya ini soft jemaah kaum muslimin lagi sholat berjamaah yang depan antum tiba-tiba kentut kemudian dia pergi kan kosong nih antum tiba-tiba lompat lompat gitu. jadi batal sholatnya Norak juga ya ini batal sholatnya, kenapa ini sesuatu sesuai yang fahish, umpet, twing gitu kan, dari soft ini sampai ke soft depan, pasti pada nengok, ya, norak, banget. ini orang kayak baru kenal sholatnya kayak ini, ya, maka ini apa batal sholatnya, karena ini termasuk wasbah yang fahishah kalau dilakukan di dalam sholat, ya. Wa'lam wa anna al-harakatil khafifata Katahrikil asabi'i Fi hikkatin la tadurru ala al -asah. Ketahuilah Gerakan-gerakan ringan dalam salat Yang bukan merupakan gerakan salat Gerakan ringan seperti Menggerakkan jemari karena gatel Itu tidak membahayakan salat wa in kathurat walaupun banyak tapi sekali lagi itu pun juga wallahu alam dikembalikan kepada sisi fawak fa, yaitu kejinya atau keterlaluannya kalau gerakan garuknya itu keterlaluan krok krok sampai suaranya itu kayak suara belalang raksasa lagi makan daun krok, krok 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 ya kalau suara itu biasa ya ini ke kulit skin to skin ya nail to skin krok 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 sampai ya, kok masuk condong krok, krok, krok terus ditonton sama jemaah kaum muslimin di belakang, maka yang seperti ini dikhawatirkan apa? Membatalkan sholat. Itu loh. Karena ini fahish. Ya, kalau misalnya dia banyak di Gatel. Eh, timbul suara gini. Batal nggak sholatnya? Nggak, nggak batal. Dalam madhab. Kenapa? Karena suara ini nggak lebih dari dua huruf. Nggak dua huruf loh. Bahkan itu dibilang huruf juga susah. Karena hurufnya apa tuh? Huruf nggak ada huruf, gitu kan makanya besok-besok kalau kayak gitu jangan yang berhuruf itu s s s, s. Gitu, tapi kalau ditambah, aduh, nah aduhnya itu yang bikin batal, And, jadi kalau banyak, tapi banyaknya ini juga yang lebih, lebih afdal balaknya banyaknya itu ya di uh, kadarkan gitu loh oleh kita oleh uruf kita gitu kalau orang satu satu sholat itu dia isi garuk-garuk doang itu wah nggak bisa itu itu terlalu banyak mana mungkin orang bisa khusyuk ketika dia sepanjang sholat garuk-garuk doang isinya ya kan jadi banyaknya ini juga perlu ditakar secara tradisi atau uruf kita watawalat dan garuk-garuknya ini misalnya terus apa tawalat yaitu terus menerus tapi tidak sampai fahish لِأَنَّهَا لَا تُخِلُّ بِهَيْئَةِ تَعْظِيمِ الصَّلَةِ Karena gerakan ini tidak mengurangi kadar uh, Hai'ah yaitu bentuk mengagungkan sholat. ini. kira-kira bentuk apa mencederai pengagungan dalam sholat nggak? Nggak biasa aja kan? Enggak. Maka beda dengan yang terjadi di sebagian ada berapa remaja atau apa, oh, langsung kok apa bokongnya lama gitu lagi sholat dia ini kira-kira pengagungan nggak itu sudah nggak mengagungkan sholat lagi seperti ini ya maka yang seperti ini kalau sampai fahis seperti ini bisa membatalkan sholatnya bil khusyu dan tidak pula dengan tidak pula mencederai kekhusyu'an nah di sini lihat kalau misalnya ternyata garuk-garuknya itu keterlaluan maka berpotensi mencederai kekhusyu'an dan bisa membatalkan salatnya amma law haraka kafahu thalathan ala badanihi yahtaris nah ini kalau misal dia menggerakkan kaf ya telapak tangannya di badannya yahtaris betul-betul gerakan yang fahish keras dan ya seperti tadi krok krok gitu atau misalnya maka dia bisa batal salatnya illa an yakuna bihi la yaqdir ma'ahu' ala adamil hak, fayu'zar Kecuali kalau memang dia mungkin ada penyakit yang tidak memungkinkan untuk didiamkan, melainkan harus dia garuk dengan seperti itu, maka diberi azur. Maka diberi azur. Wa alam anna kathir al ya, Ini di jam satu. Ya, udah, kau itu udah kita. Gitu udah aja kok gitulah kayak tapi berarti kita sampai sini Insya Allah nanti kita di cepet banget ini ya, Insya Allah ah. kenapa hari-hari dulu biasanya nggak seindah sekarang bisa iya <gutusur> 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 itu jujur ya. kalau bisa nanti di setting sorry dilambatin terus biar <gutusur> cepet kajian ya biar singkat <gutusur> ya Insya Allah nanti kita lanjutkan pada pertemuan mendatang untuk fikih kita masih di masalah ini kalau bukan depan Insya Allah tauhid insyaallah taala jazakumullahu khairal jaza atas kebaik atas kedatangan antum barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh